aikana voi jakaa musta ja ehtinyt surata musta. Surata vetinään tai hermohdillaan halvaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقول لهم أن الله سبحانه وتعالى والشيطان يندرج. بسم الله الرحمن الرحيم. بنعم الله جمعنا فضله لم يمهد بنيا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Surah Al-Muzammil pada ayat yang ke-20 firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad mengetahui bahawasanya engkau bangun sembahyang tahajud selama kurang dari 2/3 malam dan selama 1/2 dan selama 1/3 dan demikian juga dilakukan oleh segolongan dari orang-orang yang bersamamu kerana hendak menepati perintah yang terdahulu, padahal Allah jualah yang menentukan dengan tepat kadar masa malam dan siang. Ia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengira dengan tepat kadar masa itu. Lalu ia menarik balik perintahnya yang terdahulu dengan memberi kemudahan kepada kamu. Oleh itu, bacalah mana-mana yang mudah bagi kamu dapat membacanya dari Al-Quran dalam sembahyang. Ia juga mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lainnya orang-orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurniaan Allah, dan yang lainnya yaitu orang yang berjuang pada jalan Allah membela agamanya. Maka bacalah mana-mana yang mudah bagi kamu dapat membacanya dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat, dan berilah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik yaitu yang ikhlas. Dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasannya pada sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baiknya dan yang amat besar pahalanya.
dan mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sadaqallahul Azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim mutadhakkira wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada wa al-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati nabiyyihi wa dalalati ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha' mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Temuan kepada kenderaan penunggu kemudahan EKS 8372 EKS 8372 mohon adakan kenderaan Mayuri Ketua Warna Merah EKJ EKJ 8372 Mayuri Ketua Warna Merah mohon adakan kenderaan. Alhamdulillah kita berada dalam majlis ilmu mendalami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Yang sebentar tadi juga kita diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang menceritakan tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di waktu malam yang beliau akan menghabiskan kebanyakan daripada masa di waktu malamnya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui qiyamul lail. Bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail adalah satu kewajiban. Bagi umat baginda Rasulullah adalah satu sunnah yang amat digalakkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang paling baik setelah salat wajib adalah salat malam. Kebaikan salat malam ini dilihat karena cabarannya lebih mencabar berbandingkan kepada salat-salat yang lain. Disebabkan oleh kerana kita kena melawan mengantuk, melawan kepada rehat untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ramai daripada manusia pada waktu malam adalah rehat, justru pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput kepada manusia untuk bangkit. Di dalam hadis qudsi diceritakan bahwasanya setiap satu pertiga malam Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyeru dan memanggil, menjemput kepada umat Islam. Hal min mustaghfir fa'afir lah. Adakah yang meminta ampun untuk aku ampunkan? Hal min dhi hajatin fa'adhi hajatah. Adakah orang yang ada hajat kepada aku untuk aku tunaikan? Adakah orang yang perlu berdoa kepada aku untuk kupenuhi doanya? Dan itu setiap malam. Jemputan ini datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaannya orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja dan bila masa saja dia nak berdoa. Dan kalau dia berdoa, maka doanya dijamin oleh Allah untuk dikabulkan bila mana memenuhi syarat. Akan tetapi di waktu malam Allah sendiri yang offer. Ada yang ada hajat, ada yang minta ampun, ada yang ingin berdoa, yakni tawaran dari Allah. Kalau di selain malam kita yang pilih bila nak berdoa di mana, tapi di waktu malam Allah yang offer. Oleh sebab itu bagi umat Islam hendaklah memperelok hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dengan qiyamul lail, walaupun dengan dua rakaat. Yang pada waktu malam atau qiyamul lail itu orang yang menghidupkan malamnya adalah merupakan tajus salihin, mahkota orang-orang yang saleh
adalah bila mana menghidupkan di waktu malam. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Allah akan merahmati seseorang yang kalau bangkit di waktu malam dia akan kejutkan kepada pasangannya, kalau suami membangunkan kepada istrinya, kalau tidak bangun sampai boleh dipercikkan dengan air supaya bangkit dan sholat di waktu malam. Demikian sebaliknya, kalau istri yang bangun maka adalah membangunkan kepada suaminya. Menghidupkan suasana malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, akan mendapatkan fadilah. Di antara fadilahnya adalah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan disehatkan tubuh badannya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala penyakit. Orang yang kerap bangun malam untuk tahajud, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Diletakkan waktu khusus untuk beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Istighfar bila-bila masuk, tapi di waktu sahur adalah amat digalakkan, yakni waktu sebelum terbit fajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semangat untuk bangun malam, dan diberikan istiqamah untuk bangun malam, dan mudah-mudahan malam-malam kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tahajud, zikir dan qiraatul Quran. Amin, Allahumma amin. Gerak. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang tergolong daripada awal-awal daripada mereka yang meluk kepada agama Islam. Abdullah ibn Mas'ud digelari ibnu Ummi Abd. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an seperti Quran itu baru diturunkan, maka hendaklah dia membaca seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud atau Ibni Ummi Abd. Yakni yang dimaksudkan adalah Abdullah ibnu Mas'ud yang memang ahli dan pakar di dalam Al-Quran, yang menjadi salah satu rujukan daripada para sahabat ketika mengumpulkan Al-Quran Al-Karim, dan beliau banyak menghimpunkan mushaf-mushaf, lembaran-lembaran yang dikumpulkan ketika dihimpunkan Al-Quran di zaman
Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa arda. Abdullah bin Mas'ud salah seorang daripada empat sahabat Nabi yang bernama Abdullah tapi terkenal dengan ulama. Ada empat orang: Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan juga Abdullah bin Mas'ud. Beliau menjadi salah seorang yang ulama terkemuka di Irak, yang menjadi rujukan kepada orang-orang Irak ketika beliau berhijrah dan menetap lama di negeri Irak, dan menjadi rujukan kepada kepada masyarakat atau kaum muslimin di Irak pada ketika itu. Beliau memeluk kepada agama Islam pada awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melihat satu keajaiban yang dilihat oleh beliau daripada Rasulullah, yaitu ketika baginda Rasulullah lalu di hadapan Abdullah bin Mas'ud yang sedang mengembalakan kambing, lalu baginda Rasulullah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk memberikan kepada baginda susu daripada kambing yang diternakkan olehnya. Kemungkinannya Nabi menyangka kalau kambing itu milik kepada Abdullah bin Mas'ud, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Saya ini hanya pemegang amanah sahaja. Yani kambing ini bukan saya punya. Ini kambing orang, saya hanya menjaga untuk untuk menernakkan kambing itu." Maka kata baginda Rasulullah, "Kalau begitu biarkan saya perah susu, biarkan saya perah kambing yang tak bersusu." Maknanya kambing betina yang tak ada susunya, nak perah daripada kambing tersebut. Abdullah bin Mas'ud merasa hairan pada awalnya, macam mana nak perah susu daripada kambing yang tak ada susunya. Tapi karena itu permintaan daripada Nabi, maka Abdullah bin Mas'ud silahkan, karena tak ada apa yang akan dikeluarkan daripada kambing kalau tidak ada susunya. Maka ketika ditepuk oleh Nabi SAW, mengembang kambing itu dan bersusu, sehingga diperah susunya oleh Nabi dan diminum oleh Nabi dan juga sayangnya dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada waktu itu. Kejadian itu dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud yang menyebabkan beliau jatuh hati dengan Nabi SAW, yang pada akhirnya memeluk kepada agama Islam. Pada kisah ini juga Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang amanah, yang tidak mudah untuk memberikan susu kepada sesiapa sahaja daripada binatang yang bukan dimiliki oleh beliau, walaupun waktu itu beliau belum lagi memeluk kepada agama Islam. Oleh sebab itu Nabi bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maknanya ada akhlak-akhlak baik yang masih dipakai oleh bangsa jahiliyah, di antaranya adalah amanah, di antaranya menghormati tetamu, di antaranya menolong kepada orang yang lemah. Waktu itu masih ada sifat-sifat seperti itu di kalangan jahiliyah, disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud. Hadis ini kata beliau Abdullah bin Mas'ud mengatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yamna'anna ahadakum aw ahadan minkum adhanu Bilal min suhurihi." Janganlah salah seorang daripada kamu mencegah dirinya daripada makan dan minum ketika mendengar suara adhan Bilal. Yani karena Bilal bila mana mengumandangkan adhan adalah adhan itu pemberitahuan akan hampirnya waktu subuh akan tiba tak lama lagi, yakni mengejutkan kepada yang masih tidur supaya bersiap sedia untuk mempersiapkan diri baik untuk bersahur ataupun untuk qiyamu al-lail. Yakni dahulu adhan ada dua kali. Adhan yang pertama dilakukan oleh Bilal bin Abi Rabah, dan adhan yang kedua adalah dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Kata baginda Rasulullah, "Kalau Bilal adhan, makan dan minum." Sampai mengumandangkan adhan Abdullah bin Ummi Maktum, maknanya sudah masuk waktu subuh. Maka dengan demikian tidak dibenarkan makan dan minum, karena waktu berpuasa sudah bermula dengan masuknya waktu fajar, yang tandanya adalah
dikumandangkannya adzan oleh Sayyidina Abdullah ibni Ummi Maktum. Lalu baginda Rasulullah SAW, saya dalam kelas yang lalu saya jelaskan, Nabi meletakkan dua adzan. Yang pertama Bilal dan yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Dikekalkan oleh Nabi setiap subuh yang adzan itu Bilal, supaya orang bila mana mendengar suara adzannya Bilal akan sadar, oh ya, Bilal selalunya kalau adzan waktu subuh belum masuk. Jadi mereka dah kenal dengan suaranya Bilal, kalau didengar maka mereka masih mempersiapkan diri, boleh makan, boleh sahur, boleh qiyamul lail. Kalau dah dengar suara Abdullah bin Ummi Maktum, maka dengan demikian mereka sudah tidak boleh lagi melakukan perkara yang dilarang ketika seseorang berpuasa. Itu salah satu hikmah kenapa diletakkan dua adzan. Dan hikmah yang kedua adalah, kalaupun bukan waktu puasa, dikumandangkannya adzan oleh Bilal adalah untuk mengejutkan orang yang tidur, supaya bangkit dan melakukan qiyamul lail sebagaimana saya katakan sebentar tadi, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka. Yani Tuhanmu tahu kalau engkau wahai Rasulullah bangun di waktu malam, yani lebih daripada 2/3, 1/1 dan juga 1/3, dan orang-orang yang mengikuti kepada engkau, yang dimaksudkan di sini adalah para sahabat yang juga bangun malam mengikuti kepada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan bangun malam. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana bangun malam akan melakukan qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an dengan panjang di dalam salatnya. Dan ketika membaca Al-Qur'anul Karim, afdalnya membaca Al-Qur'an di dalam salat, disebabkan oleh karena Nabi bersabda, afdalus salatu lil qunut. Salat yang paling baik kalau berdirinya lama, yakni kalau berdiri lama maknanya membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'an di luar salat baik, membaca Al-Qur'an di dalam salat adalah lebih baik, karena mencantumkan dua perkara. Yang satu adalah salat, yang kedua membaca Al-Qur'an Al-Karim, ganjarannya pun lebih besar berbandingkan kepada yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan duduk. Baginda Rasulullah di dalam salat malam terkadang melakukan salat 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, pernah melakukan 13 rakaat, pernah melakukan 15 rakaat. Yakni bila mana dicantumkan antara salat tahajudnya dengan salat witirnya. Akan tetapi berapakah bilangan sebenar Nabi salat di waktu malam? Al ulama mengatakan bahwasanya kebiasaannya baginda Rasulullah akan sholat malam 12 rakaat. Ini diambil daripada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang tertidur daripada waktu malamnya, yakni tertidur maknanya telajak sampai waktu subuh tak sempat bangun malam untuk tahajud, lalu diqadha, digantikan 12 rakaat antara waktu pagi duha sampai terbit sampai waktu zuhur, melakukan 12 rakaat, maka seakan-akan salat 12 rakaat di waktu itu sama ganjaran dan fadilahnya dengan salat malam yang tertinggal karena tertidur tadi. Maka sebutan 12 rakaat pada hadis tadi menyentuh dan mengisyaratkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya melakukan salat malam adalah 12 rakaat. Tapi jumlah itu bukan sebagai batasan maksimum sehingga tak boleh lebih atau tak boleh kurang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat 7 rakaat, pernah sholat 9 rakaat, terkadang melakukannya dua-dua, terkadang melakukannya sekaligus 7 rakaat dengan satu salam. Kepelbagaian cara Nabi melakukan sholat di waktu malam, baik rakaatnya dan cara melakukan sholatnya adalah ingin memudahkan kepada umatnya bila mana bangun malam, rakaatnya ikut kita punya kemampuan berapa. Paling tidak jangan 2 rakaat lah kalau boleh tambah. Sebab apa? Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kata dalam hadis, bila mana bangun malam, Nabi akan mulakan sholat malamnya dengan dua rakaat yang ringan. Nabi akan mulakan sholat malamnya dengan dua rakaat yang ringan. Maksudnya ringan di sini tak panjang bacaannya, sebagai pembuka, sebagai mukaddimah. Maknanya sholatnya bukan dua rakaat saja, ada lebih daripada dua rakaat, karena pembukanya dua rakaat yang ringan, setelahnya adalah jumlah rakaatnya adalah lebih daripada dua rakaat dan panjang bacaannya. Alangkah baiknya kalau seseorang melakukan sholat malamnya, kalau belum witir, maka buat sholat tahajud berapa? 4, 6, kemudian tutup dengan witir, baik itu 3, 5, ataupun lebih, maksimum adalah 11 rakaat, akan membawa keberkatan pada sholat malamnya, sehingga dikatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Firman Allah kepada Nabi, di waktu malam bertahajjudlah kamu wahai Rasulullah Muhammad. Tahajjud ini daripada kata tahajjada. Tahajjada artinya orang yang menjauhkan diri daripada katil. Maksudnya adalah bangkit daripada tidurnya untuk melakukan sholat malam. Sehingga sebagian ulama ada menjelaskan, adakah sholat malam sholat tahajud atau berbeza antara sholat malam dengan sholat tahajud. Tahajud ada sedikit perlawanan kepada tidur. Ini yang ganjarannya lebih, sebab ada cabaran. Adapun orang sholat malam mungkin dia tak tidur. Yani semalam dia sholat pukul 2, pukul 3. Kalau sepanjang malam dia tak tidur, tak ada cabaran kepada dia untuk melawan mengantuknya. Oleh sebab itu, tahajud orang yang menjauhkan diri daripada katilnya, melawan kepada mengantuknya untuk bangkit, adalah mendapat ganjaran yang lebih. Dan dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberitahuan kalau Bilal adzan, maka boleh meneruskan sahurnya karena beliau adzan di waktu malam. Liyarji' qa'imakum, orang yang sedang bangun ketika Bilal adzan yang belum tidur, maka hendaklah tidur. Yang tidur hendaklah bangun. Kata Nabi, bila mana mendengar adzan yang belum tidur, hendaklah tidur. Yang tidur hendaklah bangun. Maksudnya apa? Ada sebahagian daripada mereka yang sudah bangun awal sebelum Bilal adzan untuk qiyamul lail, yang jaraknya antara Bilal adzan dengan adzan subuh ada masa yang cukup, yang agak panjang. Sehingga kalau orang itu bangun sebelum Bilal adzan, dah qiyamul lail, dah lama dia buat, khawatir kalau tunggu sampai waktu subuh nanti mengantuk time sholat subuh, maka Nabi suruh kepada yang bangun awal sebelum Bilal adzan untuk rehat sesaat, supaya bila mana waktu subuh dikumandangkan adzannya oleh Abdullah bin Ummi Maktum, dia boleh bangkit dan cergas untuk melakukan sholat subuhnya. Yakni nasihat dari Nabi supaya yang bangun awal dan sudah qiyamul lail hendaklah rehat sesaat untuk segar ketika melakukan sholat subuh. Sementara yang sudah bangun, yang masih tidur diperintahkan untuk bangkit, karena yang sudah tidur rehatnya sudah cukup, maka dia kena bangkit untuk sahur atau qiyamul lail sampai waktu subuh dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Faham maksud hadisnya ya? Nabi yang bangun disuruh rehat, yang rehat disuruh bangun. Maksudnya melihat kepada dua keadaan yang berbeza. Liyarji' qa'imakum, kembalilah yang bangkit untuk rehat supaya ambil sedikit kekuatan melakukan salat subuh dalam keadaan cergas. Wa yunabbih na'imakum, yang tidur dibangkitkan supaya dia bangun malam. Wa laysa yaqul al-fajr aw subhu, maka waktu dikumandangkan Bilal, masa Bilal mengumandangkan azan, jangan ada mengatakan subuh-subuh, karena waktu subuh belum
belum masuk lagi, dan Nabi menggunakan dengan isyarat tangannya mengisyaratkan bahwasanya antara fajar shadiq dengan fajar kadzib berbeza. Kalau fajar kadzib yang melintang, tapi kalau fajar shadiq dia akan mulai daripada sedikit, akan mengembang secara keseluruhan. Kalau fajar kadzib bukan seluruhnya akan kena, hanya sebahagian saja mengiring dan kemudian akan terbenam atau hilang kembali fajar tersebut. Dibezakan oleh Nabi antara fajar shadiq dengan fajar kadzib. Yani kalau mendengar suara adzan, yani pada bilang, jangan mengatakan subuh karena subuh belum tiba. Dan hadis ini memberitahukan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama adalah adzan ada dua, Bilal dan juga Abdullah bin Ummi maktum. Adzannya Bilal sebagai tanda malam masih ada lagi, belum masuk waktu subuh. Hikmah daripada dikumandangkan adzan yang pertama oleh Bilal supaya kaum muslimin mengenali dengan suara Bilal waktu malam masih ada. Yang kedua, agar supaya yang tidur boleh bangkit untuk qiyamul lail atau bersahur, yang sudah bangkit boleh rehat untuk bersiap sedia akan dikumandangkan adzan yang berikutnya untuk melakukan salat subuh. Dan yang ketiga adalah jangan memberitahukan akan masuknya waktu subuh sementara yang adzan ketika itu adalah Bilal bin Abi Rabah. Gerak. Bab baina kulli adzanaini salatun liman syaa. Bab antara dua adzan seorang boleh mengerjakan salat jika ia mahu. An Abdullah ibni Mughaffal al-Huzaimi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adzanaini salatun thalathatan liman syaa. وفي رواية بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. لذلك عبد الله بن غفلان البزني رضي الله عنه أن محمد صلى الله عليه وسلم بسبب بكله تدبر صلاة أنتر الوأزن تدبر صلاة أنتر الوأزن تدبر صلاة أنتر الوأزن. Dan setelah tiga kali mengatakan hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan bagi mereka yang mahu mengerjakannya. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani memberitahukan tentang dua adzan. Yang dimaksudkan dua adzan adalah adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah. Ini dalam istilah bahasa Arab membab taghlib. Kenapa disebutkan dua adzan? Kenapa tak disebutkan adzan dan iqamah? Membab taghlib. Membab taghlib maksud yang lebih famous untuk disebut seperti itu, dua adzan maksudnya adzan dan juga iqamah. Atau kalau orang sebut al-isya'ain, dua salat isya, maksudnya maghrib dengan isya. Tak sebutkan maghrib dan isya, yakni untuk membabit taghlib karena famousnya, dikenalnya memang seperti itu. Baina kulli adhanain, di antara dua adhan, yakni adhan dan juga iqamah, salatun, ada salat sunnah. Ada beberapa keistimewaan antara adhan dengan iqamah, ya. Yang pertama, keistimewaan antara adzan dengan iqamah, waktu antara adzan dengan iqamah adalah waktu mustajabnya doa. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainal adzan wal iqamah," antara adzan dan iqamah, doa la turad, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Imam An-Nawawi ada meletakkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Rafi' mengatakan bahwasanya setelah adzan dan sebelum dikumandangkan iqamah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, dan astaghfirullah 10 kali. Yang mengucapkan la ilaha illallah 10 kali, Allah menjawab, ini untuk aku. Ketika mengucap la ilaha illallah 10 kali, tadi yang pertama subhanallah, mengucap subhanallah 10 kali, Allah akan menjawab, ini untuk aku. Ketika mengucap la ilaha illallah 10 kali, Allah menjawab, ini untuk aku.
Ketika mengucap Alhamdulillah 10 kali, Allah menjawab, ini untuk aku. Ketika mengucap Allahu Akbar 10 kali, Allah menjawab, ini untuk aku. Ketika dia mengucap Astaghfirullah 10 kali, ini untuk hambaku. Jadi zikir dan juga doa, Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah, dan juga Allahu Akbar, baru Astaghfirullah. Izan ini keistimewaan antara dua adzan, dan adzan dan iqamah, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fadilah antara adzan dan iqamah kepada orang yang datang baik sebelum adzan atau selepas adzan, menunggu salat itu didirikan, selama mana dia menunggu, selama itu dia diganjar seakan-akan melakukan salat. Keistimewaan antara adzan dengan iqamah, selama mana dia menunggu adzan, selama mana dia menunggu iqamah dikumandangkan untuk salat, selama itu dia diganjar seakan-akan melakukan salat. Contohnya kalau selepas adzan isya, contoh lepas maghrib ada ustaz yang mengajar sampai waktu isya, kemudian masih ada waktu yang digunakan untuk menambahkan 15 menit, 20 menit. Bagi orang yang baru datang selepas adzan isya, yang masih hadir 15-20 menit, itu ustaz masih sambung, akan diganjar sama dengan orang yang sedang melakukan salat. Adapun yang duduk dari lepas maghrib, ya diganjar menunggu salat daripada lepas maghrib sampai dikumandangkannya iqamah untuk melakukan salat isya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa seseorang berada dalam keadaan salat selama mana dia menunggu datangnya salat yang akan datang. Ini keistimewaan yang kedua. Yang ketiga adalah salatul liman syaa. Antara dua azan ada salat yang dilakukan, yakni salat sunnah bagi sesiapa yang mau untuk melakukannya. Adzan ini hanya ada pada sholat fardu. Sebagaimana saya jelaskan pada mukadimah pembahasan tentang bab adzan, adzan adalah al-fadhun makhsusah, lafaz-lafaz yang ditentukan sebagai pemberitahuan akan masuknya waktu sholat fardu. Itu artinya adzan. Sholat fardu ada lima: subuh, adzuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Antara adzan dan iqamah pada sholat lima waktu ini ada sholat yang boleh untuk dilakukan, maknanya sholat sunnah. Sholat subuh setelah adzan ada qabliyatus subhi, sholat duhur demikian, sholat asar demikian, sholat maghrib pun juga demikian, walaupun menjadi pembahasan panjang lebar antara ulama berkenaan dengan sholat sunnah qabliyatu al-maghrib. Sholat sunnah qabliyatu al-maghrib. Adapun sholat isya disunnahkan juga untuk melakukan sholat qabliyatu al-isya. Hanya perbedaan antara sunnah mu'akkad dan juga tidak mu'akkad. Berkenaan dengan sholat qabliyatu al-maghrib, ada dua pendapat ulama yang masing-masing bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya di zaman Rasulullah dan di zaman khulafa yang empat, sholat qabliyatul maghrib tidak dilakukan. Yakni mereka selepas adzan terus melakukan sholat maghrib dengan secepat mungkin, dengan melihat sempitnya atau terbatasnya waktu maghrib. Sementara dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, secara khusus salat itu salat sebelum maghrib, kata Nabi sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. Salatlah kamu sebelum maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib, salatlah kamu sebelum maghrib. Yang ketiga, Nabi bersabda liman syaa, bagi siapa yang mahu melakukan salat qabliyatu al-maghrib. Dalam hadis ini disebutkan antara dua adzan secara general, termasuk juga salat maghrib juga. Jadi dalam hal ini ada pembahasan antara ulama tentang qabliyatul maghrib, perlu atau tidak perlu. Yang berdalilkan bahwasanya
Nabi menyuruh salat maghrib, salat sebelum maghrib, bermakna hadis ini memansuh hadis yang mengatakan tidak ada salat sebelum maghrib. Walaupun dua-dua hadis ini menjadi pegangan kepada ramai ulama, termasuk mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri ada dua pandangan. Yakni yang pandangan pertama mengatakan sunnah. Ramai daripada pengikut mazhab Imam Syafi'i yang berpegang bahwasanya salat maghrib adalah langsung dikumandangkan iqamat selepas azan dan tidak ada qabliyah, disebabkan oleh karena sunduknya waktu maghrib. Dan dalam hadis ini diceritakan tentang salat sunnah sebelum salat sunnah di antara dua azan. Tidak ada ketetapan di dalam hadis ini berapa rakaat salat sunnahnya. Hanya diberitahukan antara dua azan ada salat yang boleh untuk dilakukan. Minimum tentunya adalah dua rakaat. Bila mana merujuk kepada salat sunnah muakkad atau dinamakan rawatib, ada dua pandangan. Yang satu mengatakan 12, yang satu mengatakan 10. Yang mengatakan 10, dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat selepas maghrib, dua rakaat selepas isya, 10 rakaat. Yang mengatakan 12, zuhur tadi yang sebelum dan sesudahnya dua-dua ditambah dua rakaat sebelumnya, jadi sebelum zuhur sepatutnya dua, ini tambah lagi dua, yakni menjadi 12 rakaat. Man sholla, barang siapa yang sholat fil yawmi wal laylatin tay asyrata rakaatan, satu hari satu malam 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membuatkan rumah untuknya di syurga. Ini yang muakkad, yang dikatakan rawatib, yang dikatakan rawatib. Yang rawatib itu yang mengikuti rawat tartib lah, selepas sholat atau sebelum sebelum sholat. Kemudian ada sholat sunnah-sunnah yang lain yang terkait dengan sholat yang tidak termasuk sunnah yang muakkadah, seperti sholat qabliyatu al-asri 4 rakaat, rahimallahu imra'an sholla qabla al-asri 4, Allah akan merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Fil hadis nyatakan orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur akan diharamkan oleh Allah daripada api neraka. Falhasil fadilah-fadilah daripada sholat sunnah ini secara ganjarannya besar, hikmahnya adalah jawabir. Jawabir ini adalah penampal kepada kekurangan yang ada pada sholat fardu, ditutup kekurangannya dengan sholat sunnah. Sehingga baginda Rasulullah, sehingga dalam bab yang lalu saya ceritakan, baginda pernah tertinggal sholat ba'diyatul zuhri karena pergi ke Quba untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di situ, diganti oleh Nabi setelah asar. Diganti oleh Nabi ba'diyatul zuhri, diganti oleh Nabi pada waktu setelah sholat asar, karena pentingnya menjaga sholat qabliyah dan juga ba'diyah sebagai pelengkap kepada kekurangan yang ada pada sholat fardu. Gerak. Bab man qala yu'adzi fi safari mu'adzin wahidun. Bab mengikutkan mu'adzin dalam perjalanan. An Malik bin Al-Huwayrithi radhiyallahu anhu qala ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fi nahrin qawi فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. Riwayat dari Malik bin Al-Huwayrith radhiyallahu anhu, aku datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang lelaki dari sukuku dan tinggal bersamanya selama 20 malam. Ia sangat ramah dan mengasihi kami. Ketika Nabi SAW menyadari bahawa kami telah merindukan keluarga kami, Nabi bersabda, kembalilah dan tinggallah bersama mereka, ajari mereka dan kerjakanlah solat, dan salah seorang dari kalian harus mengumandangkan azan untuk solat apabila waktunya telah tiba, dan yang paling tua di antara kalian harus memimpin kalian solat. وعنه رضي الله عنه في رواية أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم
idza antuma kharajtuma fa'adzina thumma aqima thumma liyakummakuma akbarukuma. Diriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairits, dua orang lelaki datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat melakukan perjalanan. Nabi bersabda, bila kalian berdua berangkat, kumandangkan azan kemudian iqamah, dan yang tertua di antara kalian harus memimpin solat. Adzan disunnahkan bukan hanya di surau, akan tapi disunnahkan dikumandangkan di mana sahaja, dalam keadaan apa saja, ketika hendak melakukan sholat fardu, baik dilakukan secara berjamaah atau dilakukan secara bersendirian, baik ketika bermukim atau sedang bermusafir. Adzan adalah satu sunnah yang digalakkan ketika hendak melakukan sholat fardu. Ketika hendak melakukan sholat fardu. Dalam mukaddimah saya pernah menjelaskan kalau adzan ini salah satunya adalah untuk memberitahukan waktu sholat sudah masuk. Dan hikmah yang kedua adalah adzan itu sunnah untuk melakukan sholat fardu. Sunnah untuk melakukan sholat fardu walaupun waktunya sudah masuk awal. Gal satu hari baginda Rasulullah pernah diminta sahabat dengan, ya Rasulullah, boleh saya mengumandangkan azan? Kata Nabi, tunggu sujud. Zuhur sudah masuk. Datang lagi, ya Rasulullah, setelah beberapa masa dia datang balik, ya Rasulullah, nak mengumandangkan azan? Kata Nabi, tunggu sujud. Sampai 3 kali. Ya, ini maknanya bayangan itu sudah mulai memanjang. Ya, ini tak lama daripada itu akan masuk waktu asar. Ketika hendak melakukan sholat duhur, walaupun sudah waktu awalnya sudah lepas, untuk memberitahukan sunnatut tabrid, yakni sunnah menyejukkan keadaan cuaca bila mana terlalu panas yang orang tak boleh khusyuk dan selesa ketika sholat. Kalau dalam keadaan terlalu panas, maka diperintahkan untuk disejukkan cuaca itu, yakni tunggu sejuk. Jadi adzannya kemudian. Dalam hal ini diambil kesimpulan bahwasanya adzan satu untuk memberitahukan waktu sholat sudah masuk. Yang kedua, adzan adalah sunnah yang digalakkan sebelum seseorang melakukan sholat walaupun sudah waktunya sudah masuk dan terlalu jauh. Bahkan Nabi pernah satu perjalanan ketika terlewat daripada sholat subuh sampai terbit matahari, dan Nabi sambung perjalanan ke jarak yang agak yang melepas daripada tempat di mana beliau terlewat waktu itu, sehingga dalam kita sudah bahaskan dalam bab yang lalu kan, walaupun dah lewat waktu, Nabi masih suruh Bilal untuk mengumandangkan adzan untuk sholat fardu subuh walaupun qadha, walaupun qadha. Idan adzan disunnahkan dalam setiap keadaan ketika hendak melakukan sholat fardu, baik dalam keadaan bermukim atau dalam keadaan bermusafir. Dan diantara nasihat dan wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang bermusafir, kalau dalam perjalanan nak melakukan sholat, maka hendaklah kamu adzan. Ini yang kita tak pernah kita dengar atau jarang pun, mungkin RNR jarang orang pergi masuk RNR sehingga RNR nak sholat adzan dulu, tak ada. Tapi yang ada terus komen. Mereka bermusafir, walaupun ada orang dah sholat di situ, kita tak tahu dia adzan atau tidak adzan. Kalau kita yang datang, kita adzan. Allahu Akbar. Tak perlu keluar sana, dalam situ saja. Untuk mendapatkan fadhilah mendahulukan adzan sebelum melakukan sholat fardu, dan juga sebagai pesanan, oh ini orang bermusafir dipesankan oleh Nabi kalau sholat adzan dulu. Hikmahnya adalah dalam hadis yang lalu disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, kalau orang mengumandangkan adzan, tidak ada apapun yang mendengar suara adzan, baik itu dinding, batu, apa saja, pokok, melainkan akan bersaksi nanti di hari kiamat tentang orang yang adzan tadi untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bermakna sekeliling kita ini pun berinteraksi dengan suara seruan adzan.
Oleh sebab itu kalau mengumandangkan azan yang kuat, supaya ini kalau nak berbagi tahulah, tapi kalau di sebelahnya ada orang tidur sementara kita dekat mana R&R umpamanya ada orang tengah rehat, jangan kuat-kuat sangat mengganggu kepada orang tidur, sebab ini adalah tempat persinggahan bukan surau. Kalau surau masjid ada orang iktikaf rehat di situ, kalau time ada kenakan suara, kalau time dia kena bangun. Tapi kalau R&R mungkin orang sudah tengah singgah nak rehat, adanya adalah perlahan-lahan karena ini adalah bukan surau yang memang dijaga 24 jam dengan jamaah yang seperti ada penghuni di sekelilingnya. Fahim tom akan dalam hadis ini Malik ibn al-Huwairith mengatakan saya mendatangi Rasulullah SAW fi nafarin min qaumi bersama dengan beberapa orang, yakni tiga ke empat orang atau kelima orang, yakni datang daripada kampungnya menuju ke Madinah Munawwarah dan berada bersama dengan baginda Rasulullah selama 20 hari. Mereka datang untuk mencari ilmu. Di sini kita melihat bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil peran tentang orang yang datang mencari ilmu, sehingga mereka dilayan oleh Nabi selama 20 hari untuk belajar. Bahkan satu peristiwa Nabi ketika menyampaikan khutbah di atas mimbar, seorang badui berdiri potong khutbahnya Nabi, mengatakan saya datang daripada jauh dan saya tak mudah untuk datang ulang-alik pergi jumpa dengan engkau. Bolehkah engkau ajarkan kepada aku perkara-perkara yang asas untuk aku buat, yakni walaupun tak kerap balik, aku dah boleh buat di kampungnya. Nabi turun daripada mimbar, Nabi pergi tepi panggil tu badui, diajarkan oleh Nabi beberapa saat. Setelah itu Nabi naik balik mimbar dan Nabi sampaikan balik khutbahnya. Di sini Nabi mengambil berat walaupun satu orang, ini yang hadir waktu itu ramai para sahabat. Tapi Nabi melihat ini yang bertanya tadi ingin mengetahui perkara asas dalam agama yang dia tak tahu. Sementara sahabat ini dah lama beriman kepada Nabi, dah terbiasa dengan Nabi. Tapi yang datang tadi itu seorang baru nak kenal, baru nak tahu tentang hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wataala, maka Nabi tinggalkan daripada khutbahnya untuk mendahulukan yang wajib berbandingkan kepada yang tidak. Maka badui itu walaupun hanya satu orang diajar oleh Nabi private. Private sendirianlah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu Nabi sambung balik khutbahnya. Di sini Nabi amat mengambil berat tentang masalah orang yang datang mencari ilmu. Innama bu'ithtu mu'alliman. Saya ini diutus oleh Allah sebagai cikgu, sebagai pensyarah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As-sahabah radhiyallahu anhum wardahum bila mana didatangi oleh tabi'in untuk mencari ilmu, mereka mengatakan ahlan biwasiyati Rasulillah. Gal selamat datang wahai orang yang diwasiatkan kepada saya dari Rasulullah. Maksudnya Rasulullah sentiasa mengingatkan kepada para sahabat untuk melayan kepada orang yang datang untuk mencari ilmu. Faham tu? Ini beberapa orang, 3-4 orang ini datang untuk mencari ilmu. Fa'aqamna indahu 20 yawman. Mereka bersama atau berada di tempat Nabi selama 20 hari, yakni di bawah layanan dan sebagai tetamu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain ini menghormati kepada orang yang datang mencari ilmu dan juga perlunya atau adab dan akhlak di dalam melayan kepada tetamu. Maka yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia melayan kepada tetamunya. Dikatakan bahwasanya saudara Ibrahim alaihissalam kenapa digelari dengan dengan Khalil, yang orang yang Khalil itu
kalau dalam bahasa bahasa Arab secara bahasanya Khalil itu kawan rapat artinya. Nabi Ibrahim digelari dengan Khalilullah. Daripada kata khullah, yakni orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya adalah Nabi Ibrahim suka melayan kepada tetamu. Wa Ibrahim alladhi waffa. Dan Ibrahim yang memenuhi, yakni yang memenuhi maksudnya hak Allah, hak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah makan sendiri, selalu ajak orang tetamu untuk makan bersama dengan beliau. Walihada dalam Al-Quran Al-Karim ketika diceritakan tentang malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim, faqalu salaman, dijawab oleh Nabi Ibrahim salamnya, kemudian dihidangkan makan oleh Nabi Ibrahim, malaikat tidak makan. Kemudian Nabi Ibrahim merasa risau, kenapa makanan tidak dimakan oleh tetamu? Karena malaikat mengatakan kami ini adalah malaikat yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ketika malaikat datang menyerupai seseorang, Nabi Ibrahim tak tahu kalau itu malaikat. Pada masa yang sama Nabi Ibrahim tak kenal datang ke rumah Nabi Ibrahim, yakni sebagai tetamu kepada Nabi Ibrahim yang tak dikenal oleh Nabi Ibrahim, dilayan oleh Nabi Ibrahim. Zaman kita sekarang kalau kita tak kenal dari pintu saja kita tengok apa nak. Memanglah zaman pun mungkin tak sama dengan zaman Nabi Ibrahim sekarang. Zaman pun memainkan peran juga, sehingga orang yang jangankan anak balik zaman Nabi Ibrahim, zaman orang kampung dulu pun juga masih di kampung orang semua macam satu family. Tapi zaman sudah berubah. Falhasil satu hari Nabi Ibrahim ketika beliau ingin makan, nak cari orang untuk makan bersama, tak jumpa siapa, akhirnya dia jumpa dengan satu orang. Ketika jumpa dengan satu orang ini ditanya, adakah dia seorang yang beriman atau tidak? Dia kata tidak, kata Nabi Ibrahim, tak diajak makan bersama. Awalnya diajak makan, tapi ketika tahu kalau dia bukan orang beriman, maka macam mana nak kasih makan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala tegur kepada Nabi Ibrahim, tanya, "Ya Ibrahim, kenapa engkau tidak ajak makan dia?" Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, dia kufur kepada engkau. Macam mana aku nak bagi makan kepada orang yang kufur kepada engkau?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, dia kufur kepada aku bermula daripada dia balik sampai sekarang aku bagi makan kepada dia. Engkau baru sekali saja tak mau kasih makan, yakni mula daripada dia balik kufur sampai sekarang aku bagi makan kepada dia." Yakni teguran daripada Allah kepada Nabi Ibrahim. Dicari itu orang sampai jumpa, diajak, dipaksa oleh kata orang itu, "Tadi engkau halau aku, sekarang kau tadi paksa aku nak makan bersama engkau, apa pasal?" Diberitahu oleh Nabi Ibrahim, akhirnya orang itu memeluk kepada agama Islam disebabkan oleh kerana ditegur oleh Allah karena tak beri makan kepada orang bukan Islam. Faham dong? Dan di sini adalah hormat kepada tetamu. Wa kana rahiman rafiqan. Baginda Rasulullah rahim dan rafiq, yakni penyayang dan juga lemah lembut. Dalam riwayat yang lain diceritakan 3-4 orang ini yang datang kepada Nabi semuanya anak-anak muda dan baru kawin. Anak muda dan baru kawin. Tahunya mereka itu ketika datang dan belajar selama beberapa hari, Nabi sudah nampak ini anak-anak muda mulai rindu dengan keluarganya. Sebelumnya disoal oleh Nabi, "Kamu siapa, datang daripada mana, keluarga kamu macam mana?" Yakni dikorek sikit-sikit, "Oh, ini sudah berkahwin, fulan pun sudah berkahwin." Dan meninggalkan yang namanya orang bermusafir, macam mana pun juga rindu kepada ahli keluarganya sendiri. Maka setelah 20 hari mereka bersama dengan Rasulullah belajar, baru Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Irji'u fakunu fihim." Sekarang kamu balik dan bersamalah kamu dengan mereka.
maknanya jangan pergi musafir dulu. Dan musafir balik, menetaplah dulu dengan mereka. Sebagai satu nasihat supaya ahli keluarga, khususnya ketua keluarga, hendaklah memenuhi hak keluarganya. Hak kasih sayang, nafkah, dan macam-macam jenisnya, dan juga perlindungan kepada ahli keluarga. Wahakanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam bersabda, inna li badanika 'alaika haqqan, badan kamu punya hak. Inna li ahlika 'alaika haqqan, ahli keluarga kamu, yakni istri maksudnya, ada hak. Wa inna li waladika 'alaika haqqan, sesungguhnya anak kamu ada hak. Wa inna li waladika 'alaika haqqan, sesungguhnya wa inna li dhaifika haqqan, tetamu kamu pun juga punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, masing-masing itu berikan sesuai dengan haknya. Walaupun orang itu mencari ilmu, dan ilmunya adalah perkara yang penting juga, tapi keluarga tidak boleh untuk dialaikan. Jangan sampai karena ingin melakukan perkara yang baik, kita abaikan perkara yang baik. Jangan sampai karena perkara yang penting, kita abaikan perkara yang penting. Yang penting kita tunaikan, yang penting perkara yang lain pun kita kena tunaikan haknya. Terutama sekali adalah hak keluarga. Bermusafir ke tempat yang dahulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika bertanya kepada Siti Hafsah, berapa lama keluarga atau perempuan itu ketika mengadu kepada Sayyidina Umar bahwasanya kaum wanita mengeluh tentang suaminya yang dihantar oleh Sayyidina Umar untuk berjihad fi sabilillah. Ketika aduan itu datang daripada golongan kaum wanita dan sampai kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar menukar shift penghantaran tentera semata-mata untuk memenuhi hak keluarga. Sehingga yang sudah dihantar dalam sekian masa disuruh balik dihantar yang lain, supaya yang sudah dihantar dan balik memenuhi hak keluarganya, walaupun mereka dalam keadaan jihad fi sabilillah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Faham dong, maka baginda Rasulullah SAW kepada mereka yang keluar mencari ilmu ini, kata Nabi, irji'u, kembalilah kamu, wafakunu fihim, dan menetaplah kamu dengan keluarga kamu. Menetap untuk apa? Alimuhum wasallu, ajarkan mereka. Kamu dah belajar 20 hari di sini, maka kembalilah, ajarkan kepada mereka. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada ahli keluarga kamu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau ingin berkongsi ilmu kepada orang lain, orang yang berhak dan lebih utama untuk mendapatkan perkongsian ilmu adalah kita punya keluarga. Kita punya istri, kita punya anak, kita punya suami. Yakni supaya kebaikan ilmu itu dikongsi bersama, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang berilmu. Permasalahan kalau disikapi dengan ilmu, maka semuanya akan terima, disebabkan tak ada unsur emosi atau kepentingan pribadi kalau disikapi dengan ilmu. Tapi kalau tak ada ilmu, maka masing-masing menyikapi dengan kejahilan. Yang tak berilmu, yang tak mengambil sikap dengan ilmu dalam segala permasalahan, akan menyikapinya dengan kejahilan. Kalau sudah disikapi dengan jahil, pasti akan tergelincir daripada kebenaran. Wahakadha baginda Rasulullah SAW, alimuhum, ajarkan kepada ahli keluarga. Yakni ingin memberitahukan ahli keluarga mempunyai hak kepada laki-laki daripada bimbingan ilmu. Wasallu, dan salatlah, maksudnya mengajar kepada mereka untuk salat, mengajak kepada mereka juga untuk melakukan
as-shalah. Kan elok kalau di rumah itu duduk bersama dengan keluarga, mungkin setengah sekali-sekali ada salat bersama, baca zikir bersama, entah yasin ke bersama, falhasil merapatkan hubungan dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan rumah itu sunyi. Satu datang jam sekian, satu datang jam sekian, anak tak tahu macam mana, jarang bertemu dengan orang tuanya karena kesibukan masing-masing, sehingga tidak disedari masa ini berjalan, anak itu tumbuh dalam kekosongan, yakni dewasa dalam keadaan kosong daripada nilai kebersamaan bersama dengan orang tuanya, sehingga tak peduli ada orang tua tak ada orang tua, biasa dah terbiasa tak bersama, walaupun bersama ya, kita biasa bersama, tak pernah bertemu kecuali hanya sesaat saja. Taburkan kasih sayang dengan nilai-nilai ibadah bersama, bukan hanya cuti bersama tapi beribadah juga bersama. Kalaupun bercuti bersama, buat aktiviti di hotel ke, wala di chalet ke, wala di mana homestay, sholat berjamaah di situ, zikir berjamaah di situ, supaya nampak hubungan keluarga itu di dalam ibadah secara bersama-sama. Alimuhum wa sallu, kata Nabi, ajarkan mereka, yakni ahli keluarga kamu, dan sholatlah, yakni ajarkan sholat atau imamkanlah kamu ketika sholat bersama dengan ahli keluarga. Ya'imdun fa'idha hadaratis sholat, kalau sholat itu sudah tiba waktunya, fal yu'adzin lakum ahadukum, yakni kamu dalam perjalanan kamu, wahai tiga orang, wahai empat orang nak balik ini, dalam perjalanan kamu kalau waktu salat masuk, maka adalah salah seorang daripada kamu yang adzan, yakni salah seorang tentunya yang lebih di dalam adzan ini, tak kira muda tak kira tua, karena ukurannya adalah suara itu sendiri, yang lantang dan merdu walaupun muda ataupun tua, maka itu ukuran kepada al-adhan. Tapi untuk menjadi imam, ukurannya berbeza. Kalau ada orang tua dengan orang muda, yang lebih layak untuk menjadi imam adalah orang. Kalau ada orang tua dengan orang muda, dan dari segi ilmunya sama, maka yang lebih utama untuk menjadi imam adalah yang lebih tua. Melihat tadi katakan waliya ummukum akbarukum, yang menjadi imam adalah orang yang paling tua di antara kamu. Kenapa berkata demikian? Sebab kan datang tadi tiga orang atau empat orang sama-sama belajar kepada Nabi selama 20 hari. Berarti tahap ilmunya lebih kurang sama rata, sebab sama-sama belajar pada waktu yang sama, lebih kuranglah ilmu mereka. Jadi kalau ilmunya sama, siapa yang lebih layak untuk menjadi imam? Yang paling tua. Tapi kalau tahap ilmunya berbeza, maka dalam hal ini yang lebih utama menjadi imam adalah orang yang berilmu. Walihada dalam hadis yang lain Nabi bersabda, fal ya'ummukum aqra'ukum. Yani yang menjadi imam orang yang aqra', yani bermakna yang dia banyak menghafal Al-Qur'anul Karim. Saya ingat dalam kelas ini saya perbahaskan juga mana lebih afdal, yang menjadi imam hafiz tetapi tidak memahami selok-belok fiqah, atau orang yang faqih walaupun tidak hafiz. Ramai ulama mengatakan yang berhak atau lebih utama menjadi imam adalah yang faqih tadi. Disebabkan yang faqih tahu selok-belok salat, karena dalam salat bukan bacaan sahaja, tapi tahu hal ehwal kalau berlaku silap, lupa, yang faqih tahu. Tapi kalau imamnya hafiz tapi tak memahami perkara-perkara terperinci tentang fiqah dalam bab salat, maka dalam hal ini apa-apa jadi kepada imam, imam tak tahu apa nak buat. Dan kecuali kalau imamnya hafiz dan faqih, halas, tidak ada yang lebih mendahului kepada dia. Faham tu? Dan dalam hal ini Nabi mengatakan jadilah imam yang paling tua, karena tahap kemampuan ilmu mereka 3-4 orang ini adalah sama, maka Nabi suruh yang menjadi imam adalah yang paling tua. Hadis yang kedua ketika dua orang ingin bermusafir, Nabi berpesan kalau kamu keluar maka beradzanlah, yakni salah satu daripada kamu dan yang lain mendengar, dan kemudian qamatlah, dan setelah itu hendaklah yang menjadi imam adalah orang yang lebih tua. Gerak.
al-adhan wal iqamati lil musafir idza kanu jama'atan. Jika terdapat banyak orang yang sedang melakukan perjalanan musafir, adhan dan iqamah haruslah dikumandangkan. Dan tentang kalimat muadzin pada malam yang berhujan dan dingin. Al-salu fi al-khaymah, dan salat di dalam khaymah atau rumahnya. Dan ini Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru mu'adzinan yu'adzinu thumma yaqulu ala ithrihi al-salu fi al-khaymah fi laylatil baridah aw al-matirati fi as-safar. Jika dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta seorang muadzin untuk mengumandangkan azan dan diakhiri dengan al-salu fi al-khaymah. Saat itu malam berhujan dan hawa sangat dingin dalam perjalanan. Naam, yakni berbicara ketika azan. Dalam hadis ini, seseorang yang mengumandangkan azan, lalu setelah azan dinyatakan sallu fir rihal. Dalam riwayat yang lain, ketika azan dikumandangkan dikatakan sallu fir rihal. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika azan dikumandangkan Abdullah bin Abbas, salatlah kamu di tempat kamu masing-masing, maka semua orang di sekelilingnya merasa heran, kenapa dipercakap sementara azan sedang dikumandangkan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku melihat yang lebih baik daripada kita melakukan demikian, yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini berbicara ketika azan dikumandangkan, bukan maksudnya boleh berbicara ketika azan dikumandangkan. Tapi ada sebab-sebab tertentu kenapa berbicara saat azan dikumandangkan. Azan ketika dikumandangkan adalah memanggil orang untuk salat. Maka kalau orang mendengar suara azan, orang akan datang kepada tempat seruan azan itu dilakukan. Sementara waktu itu suasana sejuk sangat dan mungkin akan memberatkan kepada orang ramai untuk datang melakukan sholat berjamaah di kawasan yang mungkin jumlahnya adalah ramai. Maka sebelum mereka bergerak daripada tempat masing-masing untuk mendatangi seruan azan, keringanan diberikan oleh Nabi supaya mereka sholat di tempat masing-masing. Yakni maksudnya dua, imam sholat tempat masing-masing, yakni di tempat di mana mereka berehat, atau menunggu keadaan suasana lebih elok untuk mereka keluar dan melakukan sholat berjamaah. Yakni intinya ada pembicaraan saat azan dikumandangkan karena menepati kepada keperluan, yakni sebelum orang bergerak diberitahu terlebih dahulu sholatlah di tempat masing-masing sebagai keringanan disebabkan oleh karena suasana dan musim yang sangat sejuk pada waktu itu. Maka di sini Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah SAW menyuruh seorang untuk mengumandangkan azan, kemudian si muadzin tadi mengatakan selepas azan salatlah kamu di tempat masing-masing karena keadaan waktu itu cuaca sangat sejuk. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada berapa hadis? 1 2 3 4 5 ganjil. Oke, cukup. Sekiranya saya kejut pasangan untuk qiyamul lail, adakah lebih afdal untuk sholat malam berjemaah bersama pasangan atau sholat asing-asing? Dua-dua boleh. Ya, dua-dua boleh. Sholat malam pada dasarnya dilakukan secara bersendirian, yakni sholat yang dasarnya dilakukan secara bersendirian. Tetapi tidak salah untuk melakukan sholat malam secara berjamaah. Kedua-dua ini dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau kebiasaannya sholat malam bersendirian. Tetapi ketika datang salah seorang sahabat Nabi, yang pertama Abdullah bin Abbas pernah, Hudzaifah juga pernah, yakni nampak Nabi sholat, terus mereka sholat di belakang Nabi SAW di waktu malam, sholat malamnya, dan Nabi tidak menghalang. Maka dalam hal ini sholat malam dasarnya adalah dilakukan sholat bersendirian, tetapi tidak salah bila mana dilakukan secara berjamaah.
Adakah seseorang yang mempunyai banyak hutang itu diharamkan bersedekah selagi hutangnya belum selesai? Apakah yang perlu dilakukan oleh seorang yang terlalu banyak hutang sehingga dia tidak mampu untuk menyelesaikan hutangnya? Antara hutang dengan sedekah, dua hukum yang berbeda. Sedekah itu hukumnya sunnah, bayar hutang hukumnya adalah wajib. Antara yang sunnah dan yang wajib adalah wajibnya mendahulukan yang wajib, bukan mendahulukan yang sunnah. Maka dalam hal ini, bila mana ingin bersedekah, nah, sementara masih berhutang, baik kalau sedekahnya disimpan untuk membayar hutang. Bagaimana seorang yang terlalu banyak? Nah, salah satu amalan yang dengannya seseorang insya Allah akan mendapatkan bantuan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membayar hutang adalah doa Nabi, Allahumma a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Dalam hadis ini, ketika Nabi suatu hari nampak seorang, nampak mukanya itu macam stres, susah, sedih. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu ini? Katanya, ya Rasulullah, hutang yang sangat banyak yang membebani kepada saya. Maka diajarkan doa itu oleh Nabi SAW. Maka orang itu pun tak lama daripada perjumpaannya dengan baginda Rasulullah, jumpa kali yang berikutnya dalam keadaan ceria dan beritahu, ya Rasulullah, sudah bayar hutang yang pernah dikeluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada al-ham wal hazan. Al-ham kesedihan, al-hazan kesedihan. Apa bedanya al-ham wal hazan? Al-hazan itu kesedihan kepada perkara yang sudah berlaku, seperti keluarga ada yang meninggal dunia atau musibah yang sudah berlaku. Alham adalah perkara yang akan berlaku atau dijangkakan akan berlaku. Beberapa perkara yang dia tak suka, katalah suspek terkena penyakit tertentu atau apa nak jadi, mungkin yang urus niaga dah mula sekarang ini surut, dan walhasil apa perkara yang susah yang belum terjadi yang dijangkakan akan terjadi namanya alham. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada lemah dan sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu daripada sifat kedekut dan juga pengecut. Wa a'udzubika min ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada ghalabatid dayn, yakni hutang yang menumpuk, dan juga qahrir rijal, ditekan oleh orang lain. Bagaimanakah cara sebenar pengiraan fidyah puasa? Adakah fidyah puasa Ramadan yang ditinggalkan akan berganda pada tahun? Naam. Fidyah bila mana ditinggalkan, yakni ini kepada mereka yang tertinggal puasa yang wajib membayar fidyah, baik itu tak perlu qadha puasa ataupun mereka yang wajib qadha puasa pada masa yang sama mesti membayar al-fidyah. Seperti kalau ibu hamil atau ibu yang menyusui bila mana meninggalkan puasa karena risau kepada kepada anaknya, maka di sini dia qadha puasa dan juga membayar fidyah. Bila mana sampai kepada tahun hadapan tidak membayar fidyahnya, maka dalam hal ini setiap tahun akan berganda membayar fidyahnya. Fidyah satu mud lebih kurang 600 gram daripada beras yang disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau tidak terbayar dalam setiap tahun, maka berlipat ganda mengikut jumlah bilangan berapa tahun dia tidak membayar fidyahnya.
Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya seseorang itu mengikut ajaran sesat? Dia merupakan keluarga istri risau, suaminya berkata kepadanya cukup sekedar zikir kepada Allah dan tidak perlu sholat. Apakah amalan yang mempunyai daya ingatan yang kuat atau tips? Nah, orang yang ada kekeliruan pada ajaran atau dalam bentuk pemikiran, penawarnya adalah kalau dia mendapat penjelasan. Dan penjelasan itu daripada orang yang layak memberi penjelasan. Kalau tidak layak memberi penjelasan, tak terobati pemikirannya yang tak betul itu. Pemikiran yang tak betul atau ajaran sesat bukan hanya dihalang dengan melakukan tindakan hukuman, walaupun itu salah satunya. Tetapi kalau tidak diberikan penjelasan, ya tetap dia akan berpegang dengan apa yang dia yakini benar tadi. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika ada golongan Khawarij, Khawarij ini yang menolak kepemimpinan Sayyidina Ali. Apa sebabnya? Mereka ini hari-hari, orang bilang dicekoki, atau makanya hari-hari di punya pikiran itu dibawakan ayat-ayat apa namanya? Inil hukmu illa lillah. Hukum ini hanya Allah saja. Ali bukan Tuhan. Dia tak berhak untuk menghukum. Dia tak berhak untuk menentukan hukum-hukum kepada kami. Dia guna dalil Quran, bukan tak guna dalil. Dia guna dalil Quran untuk menolak kepimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada zaman pemerintahan beliau. Sampai kepada peringkat mereka golongan Khawarij memperjuangkan ideologinya dengan berperang melawan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tak kenal kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Apa yang menyebabkan mereka? Bukankah Sayyidina Ali sahabat Nabi, menantu Nabi, salah seorang yang mendapat berita gembira masuk surga? Kan jelas semuanya. Tapi mereka punya pemahaman, saya mempertahankan agama. Ini hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum ini hanya Allah berhak menghukum, bukan Ali. Ketika sebelum berlaku peperangan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, biarkan aku jumpa dengan dia orang dulu. Aku nak berdialog. Kata Sayyidina Ali, aku risau kau tak selamat di situ. Kata dia, jangan risau. Karena memang usaha tidak mahu berlaku bertumpahan darah, karena mereka juga orang-orang yang sholat juga. Bukan tak sholat, itu orang-orang Khawarij. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia pakai baju bagus, dia pergi jumpa dengan golongan Al-Khawarij. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas, apa yang bikin kau perangi kepada Sayyidina Ali? Ini kan sudah tak betul pikirannya, sesat dah. Ya, dibawakan ayat-ayat, ada beberapa soalan yang disoal panjang itu, dialognya. Yang hasil daripada dialognya Abdullah bin Abbas, 2000 orang daripada orang-orang Khawarij yang insaf bertaubat tak join dalam perangan melawan kepada Sayyidina Ali. Salah informasi mereka dapat. Katanya Abdullah bin Abbas, satu ayatnya dihukum oleh Abdullah, dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, kamu mengatakan inil hukmu inna lillah, hukum ini milik Allah, yakni maknanya dia ambil, mereka jahil, tak punya ilmu, hanya paham satu ayat, tinggalkan 6000 ayat yang lain. Dibawakan oleh Abdullah bin Abbas, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِدَ إِصْلَاحًا يُوَفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Kata Abdullah bin Abbas mengatakan kepada golongan Khawarij ini, kamu baca ayat yang lain tak? Kamu kata tadi hukumnya Allah saja. Kamu baca ayat yang lain tak? Ayat ini, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. Kalau kamu risau antara pasangan suami istri ini akan berpisah karena ada masalah dan masalahnya teruk, fa'atu hakaman, maka masing-masing itu pihak istri dan pihak suami melantik hakim.
fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Lantik hakim dari pihak laki-laki, lantik hakim daripada pihak perempuan. Lepas itu, in yurida islahan, kalau dua hakim ini memang dapat kata putus untuk menyatukan antara dua pasangan suami istri yang berselisih, yuwaffiqillahu bainahuma, maka akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kan ada hakim dilantik untuk menentukan hukum bagi pihak laki-laki dan juga bagi pihak perempuan. Kalau hukum itu hanya Allah sahaja, tak ada campur tangan daripada manusia, lalu bagaimana Allah suruh lantik hakim daripada kalangan laki-laki dan wakili perempuan? Mereka iya betul. Baca satu ayat, tinggalkan 6000 ayat yang lain. Sebab apa? Jahil dicekoki dengan ayat-ayat yang hanya itu saja yang diambil, sehingga mereka pun menolak sampai kepada dianggap satu perjuangan suci untuk membela ideologinya. Orang-orang zaman Abu Bakar Siddiq yang enggan untuk mengeluarkan zakat, pakai dalil Quran juga. Apa katanya? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari ambillah wahai Rasulullah Muhammad harta zakat daripada orang-orang kaya untuk mensucikan dan membersihkan kepada mereka. Ini perintah Allah kepada Nabi, bukan kepada Abu Bakar. So, mereka pula mengatakan Allah suruh Nabi, bukan suruh Abu Bakar. Abu Bakar tak ada hak nak beri harta kami untuk zakat. Mereka guna dalil juga. Jadi orang-orang yang terbawa kepada ajaran pemikiran yang bersifat yang menggunakan dalil agama, karena ceteknya ilmu yang ada pada mereka, yang terlangkang dengan apa yang dicekoki tadi. Kalau dikatakan tak perlu kita sholat, pasal apa? Quran. Quran suruh kita tak perlu sholat. Apa kok bunyinya? Aqimish sholata lidzikri. Tunaikan sholat untuk ingat kepada aku. Intinya sholat itu ingat. Walaupun tak ada gerakan, tapi ingat juga, kan sudah sesuai dengan sholat yang dituntut oleh Allah dalam Quran. Kan mudah untuk nak dapatkan. Pemahaman disebabkan oleh karena centeknya ilmu dan tak mau belajar. Faham toh? Iman kepada ajaran orang yang terbawa dengan ajaran-ajaran yang tidak benar dan menyimpang, ubat penawarnya adalah jawaban melalui ilmu. Jumpakan dengan orang berilmu, tapi jangan salah jumpa. Kalau jumpa dengan orang yang sakit juga di pemikiran, jadi susah nanti. Biar jumpa dengan orang yang betul-betul boleh bagi jawaban yang mukni, yang meyakinkan, baru dia akan berpikir. Macam Sayyidina Abdullah bin Abbas yang apakah amalan untuk mempunyai daya ingatan yang kuat, rajin baca Quran, dan doa yang biasanya digunakan oleh para salihin, Allah minna nas'alaka nafsan mutmainnatan tu'min bi liqa'ik wa tanqina' bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau nafsan mutmainnatan, jiwa yang tenang, tu'min bi liqa'ik, yang beriman berjumpa dengan Engkau, wa tanqina' bi ata'ik, menerima dengan pemberian Engkau, wa tarda bi qada'ik, dan rida dengan ketentuan qada dan qadar-Mu ya Allah. Apakah orang wanita yang muktamad dalam madhab Imam Syafi'i? Kalau bertanya yang muktamad dalam madhab Syafi'i adalah seluruh tubuh badannya, termasuk wajah dan juga telapak tangan, kecuali dalam sholat ditutup semua kecuali wajah dan telapak tangan. Ini madhab muktamad dalam madhab Imam Syafi'i tentang aurat perempuan. Faham tuh? Kalau yang ditanya muktamadnya dalam madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab Imam Syafi'i yang tidak muktamad adalah semua anggota tubuh badannya kecuali wajah dan juga telapak tangan. Apakah hukum memakaikan emas pada bayi laki-laki? Menjadi pembahasan atau perbezaan pandangan ulama tentang orang yang belum baligh memakai emas dan memakai sutra.
disebabkan oleh karena emas dan sutra biasanya untuk perhiasan dan sombong bagi kalangan dewasa, maka ini tidak berlaku kepada kanak-kanak. Tapi alangkah baiknya kalau kanak-kanak, bila mana lelaki, tidak dididik atau tidak dipakaikan dengan emas kecuali berada dalam keadaan darurat. Supaya dididik daripada kecil lagi dengan terbiasa dengan hal-hal yang dihalalkan, walaupun tidak berlaku hukum haram kepada yang belum baligh di dalam memakai sutra dan juga memakai emas, tapi hanya untuk mendidik kepada mereka adalah dihindari. Saya seorang ibu, ini doa kamu apa? Terpersoalan. Apakah hukum jika anak-anak tidak mau melakukan sholat dan tidak menutup aurat? Berkali-kali saya mengingatkan anak-anak berkenan sholat dan tutup aurat nih, tapi mereka masih degil. Bila kita cakap lebih, si anak akan si anak akan sentak, tidak mau bercakap dengan saya. Akhir zaman. Anta di dalam amatu rabbatah, kata Nabi SAW. Apa tanda hari kiamat? Katanya Nabi, anta di dalam amatu rabbatah, hamba sahaya akan melahirkan tuannya. Maksudnya hamba sahaya melahirkan tuan ini, yang namanya ibu melahirkan tuan, yakni yang memiliki ibunya, anaknya memiliki kepada ibunya. Apa maksudnya? Keterbalikan sikap yang sepatutnya anak hormat kepada orang tua, justru yang terjadi sebaliknya. Anak tidak hormat, bahkan anak memperhamba kepada orang tuanya. Akhir zaman. Bagi ibu yang menghadapi hal yang sedemikian, jangan putus asa untuk mengingatkan dengan lemah lembut. Jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi anak, ingat bahwasanya surga dan neraka adalah orang tuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bertanya tentang hak orang tua. Kata Nabi, huma jannatuka wa naruk. Mereka berdua adalah surga kamu atau neraka kamu. Khususnya ibu, al-jannatu tahta akadami al-ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya simbol ketaatan kepada orang tua. Faham tu? Nabi pernah suruh sahabat Nabi untuk kembali ke rumahnya, tidak diizinkan berjihad, semata-mata untuk menjaga orang tuanya. Satu orang datang, ya Rasulullah, saya ikut berjihad dengan engkau sekarang ini, sementara dalam keadaan orang tua saya tinggalkan dalam keadaan menangis karena sedih berpisah dengan saya. Kata Nabi, kau balik kepada orang tuamu, bagi mereka berdua ketawa seperti mana kamu sudah menjadikan mereka berdua menangis. Fahim dong. Yang selebihnya dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesembuhan kepada Said Huzaifi bin Said Zaini al-Jamalullin. InsyaAllah Allah mersyih syifa'an ajilan, syifa'an la yuadiru sa'aman wa la alaman birahmatika ya rahmat rahimin. Dan juga dengan Cik Zawawi bin Ghazali, ya Rabbullah wa Rabbul Nas, adhib anhu al-bas, isfin da'shafi wa afiatul mu'afi, la syifa'an la syifa'u syifa'an la yuadiru sa'aman wa la alaman. Dan juga untuk Ibu Maznah binti Mikon yang sedang sakit, Allahumma inna nas'alukan tashfiha shifan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman birahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga kesembuhan untuk saudara Ahmad Zulkifli bin Muhammad.
اللهم إنا نسألك نشف مرضانا والمسلمين وعافي مبتلانا والمسلمين، اللهم ارفع ما نزل على المسلمين من الأمراض والأسقام والبلايا مصاب الشرور والكروب والفتن ما أحضاره منها ما بطن، اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل، نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، على هذه النية كل صالح شأن الآخرة بنا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا رب المساكين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحمدك فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. جزاكم الله خيرا di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.